Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini akan mengangkat tema Hidup Ini Indah. Seorang ahli ilmu pernah ditanya tentang kata mutiara yang terindah yang pernah dibacanya selama hidupnya. Maka ahlul ilmi tersebut mengatakan, sungguh aku telah membaca semua hikmah lebih dari 70 tahun dan saya tidak menemukan sebuah hikmah, kata mutiara yang indah, yang lebih indah daripada hikmah yang telah diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Apa yang dikatakan Ibnul Jauzi dalam hikmahnya? Inna masyaqqatat ta'ati tadhhab wa yabqa thawabuha. Wa inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Sungguh masyaqqah, kepayahan kita dalam menjalankan taat kepada Allah, ketika kita menjalankan puasa, ketika menjalankan ketaatan-ketaatan yang lain, ini merupakan sebuah masyakot, sebuah kepayahan. Akan tetapi kepayahan itu tadhab, akan segera sirna. Yang tinggal hanya pahalanya. Wa yabqa sawabuha, dan yang tertinggal hanyalah pahalanya. Itu yang menjadi catatan kita. Kemudian wa inna ladzatal ma'asi, kenikmatan melakukan maksiat, tadhab juga akan sirna. Wa yabqa iqabuha, dan yang perlu kita catat, iqabuha, siksanya akan tetap abadi. Oleh karena itu, kun ma'allah wa la tubali wa mud yadayka ilaihi fi zulumatil layali wa qul ya rabbi ma tabatid dunya illa bi dhikrik wa lal akhiratu illa bi afwik wa lal jannatu illa bi ru'yatik. Lanjutan daripada kata mutiara Ibnul Jauzi, kun ma'allahi wa la tubali. Hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Jika sudah demikian, wa la tubali, jangan engkau perhatikan manusia di sekitarmu. Selagi engkau masih berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan berikutnya, wa mud yadayka ilaihi fi dhulumatil layali. Panjangkan tanganmu selalu kepada Allah di tengah gelapnya malam. Dan katakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tidaklah indah dunia ini kecuali dengan berzikir kepada-Mu. Tidaklah indah akhirat nanti kecuali dengan ampunan-Mu. Tidaklah indah surga kecuali dengan melihat-Mu. Dan di akhir kata mutiaranya, beliau menyampaikan, safih wa samih wa da'il khalqa lil khaliq. Berjabat tanganlah, wa samih, dan maafkanlah kesalahan orang-orang lain. Dan tinggalkanlah makhluk itu. Biarkanlah menjadi urusan al-khaliq, Allah Azza wa Jalla. Jadi dari kata mutiara ini mengajarkan kepada kita, untuk agar kita mudah memaafkan orang lain. Jangan dendam kepada orang lain. Biarkanlah Allah yang akan mengadili orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Orang yang menyakiti kita, baik dengan ucapan mereka maupun dengan perbuatan mereka. Wada'il khalqalil khaliq. Biarkanlah mereka menjadi urusan al-khaliq, Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dendam hanya akan menjadikan hati kita semakin sakit. Bahkan bisa merembet kepada jasad kita, yang akan bertambah sakit. Untuk apa kita menyakiti diri kita? Fa nahnu wa hum rahilun. Kita dan mereka sama-sama akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, pesan terakhir dari Ibnul Jauzi, if'alil khaira mahmastasghartah. If'alil khaira mahmastasghartah. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Fa innaka la tadri ayyu hasanatin tudkhilukal jannah. Karena engkau tidak pernah tahu
kebaikan mana yang menyebabkan engkau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu amal kebaikan yang Anda lakukan itu bersamaan dengan ridha Allah, dan itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Maka pesan terakhir Ibnu Jauzi, lakukanlah kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Dan sebaliknya, jangan kita pernah meremehkan kemaksiatan atau dosa sekecil apapun. Karena siapa tahu justru dosa itulah yang menyebabkan pelakunya masuk ke neraka. Karena bersamaan dengan ghadab dan murka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.